Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Beredar video seorang ibu yang tidak diketahui identitasnya mendadak mengamuk dan melempari petugas kepolisian dengan sebuah helm di sebuah pos penjagaan yang berada di Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Kasat Samapta Polresta Samarinda, Kompol Ahmad Abdullah menerangkan, kejadian terjadi saat personil mereka baru selesai berpatroli dan kembali ke pos penjagaan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita Lavinia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Rita. Ya, halo Medan Tribunar. Iya, Rita, silakan dengan informasi Anda bagaimana awal mulanya sampai kejadian ini bisa terjadi. Ya, jadi dari keterangan Kasat Samapta Polresta Samarinda, Kompol Ahmad Abdullah, saat itu anggota unit patroli 110 Bit 0403 baru saja melakukan patroli dan beristirahat sambil membuat laporan kegiatan di pos penjagaan tersebut. Tiba-tiba datang seorang perempuan paruh baya entah dari mana ya, yang tiba-tiba mengomel, katanya rumah dia baru kecurian tapi dengan nada marah. Terus petugas jelas berupaya menenangkan dan mau menerima laporan ibu ini, tetapi bukannya menjawab, ibu ini terus mengomel sampai menggebrak meja. Nah, karena dari awal memang ada personil yang merekam, saat ibu ini berdiri dan menyadari, ia langsung melemparkan sebuah helm ke arah petugas dan berada di situ kalau begitu ya, Medan Tribunat. Iya, kemudian apakah kepolisian berhasil mendapatkan informasi terkait identitas ibu ini? Ya, petugas sempat meminta identitas perempuan parubaya ini ya. Tetapi ya itu tadi, bukannya memberikan informasi yang jelas ataupun identitas. Ibu ini dari awal sudah marah-marah, jadi kepolisian tidak mendapatkan informasi apapun, Medan Tribunar. Justru, ibu ini mengancam, katanya mau memviralkan dan melapor ke pusat kalau kinerja kepolisian di Samarinda tidak baik. Dan langsung pergi lancap gas dengan sepeda motornya tanpa mengambil helmnya, Medan Tribunar. Iya, kemudian apakah ada tindakan atau mungkin pesan dari kepolisian terkait kejadian ini? Kalau itu sempat beredar isu ya, bahwa ibunya akan dicari oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tetapi Kasat Samapta Polresta Samarinda, Kompol Ahmad Abdullah menegaskan isu tersebut tidaklah benar karena mereka Polri senantiasa mengayomi masyarakat. Masyarakat mereka hanya berpesan jika berharap agar hal serupa tidak terulang kembali dan jika memang ada hal yang ingin disampaikan ataupun ada pengaduan terkait gangguan tamtib, mas silahkan menyampaikan dengan baik dan jelas tanpa melakukan kekerasan ataupun apapun itu karena Polri senantiasa menerima, mengayomi dan menerima masukan ataupun kritik saran dari masyarakat. Demikian Medan Tribuner. Baik, terima kasih Rita Lavinia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.